Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, welcome back to my channel. Di video kali ini saya akan mereview sekaligus men-share lagi guys mod busit terbaru ya guys ya. Jadi ini adalah mod busit Trukino Dutro Sulawesi Ankle ini coy. Ini truknya truknya Bang Asriel ya guys ya. Ini modnya sendiri by Daeng Muang guys. Sementara untuk liverinya ini by Tubeless Channel ya guys ya. Oke, tanpa berlama-lama langsung saya kita hidupkan dulu mesinnya coy. Oke, untuk suara mesinnya ini seperti ini. Oke. Oh ya, by the way ini untuk variannya ada banyak sekali guys ya. Yang pertama ada varian muatan gabah, dan muatan gabahnya itu pun ada dua varian lagi guys. Dan yang kedua yang saya pakai ini adalah muatan gayor. Muatan gayornya pun ada dua varian. Yang pertama itu tidak ada besi ininya guys. Ini yang saya gunakan yang versi yang kedua ya guys ya, yang ada muatan besinya ini guys. Oke, dan yang ketiga itu ada muatan rataba, dan yang keempat itu ada varian kosongan guys. Nah, seperti itu coy. Oke, untuk animasi pertamanya ini kabinnya dijungkitkan. Animasi keduanya pengaman sampingnya dinaikkan ini guys. Sementara untuk animasi ketiganya nih, wow, ini bannya bisa dibuka dong. Ini bannya didongkrak juga guys. Widih, gila guys, ini mungkin bannya bocor, mau diganti nih coy. Wow, ada dongkraknya juga guys, sangat detail sekali guys. Oke, kita kembalikan lagi ke semulanya. Oh ya, untuk bukaan pintunya, ini bukaan pintu depan, kanan, kiri. Nah, ini spionnya pakai spion apa ini guys, Fuso ya guys ya sepertinya. Oke, ini bagian sampingnya sudah menggunakan wheel dop chrome juga. Muatannya ini guys, keren sih guys. Saya memilih yang muatan gayor ya guys ya, biar tampak keren guys. Ini lampu hazard belakang, lampu rem, lampu mundur hidup semua. Ini lampu bagian depan pun hidup, lampu dim, wipernya pun hidup juga. Oke, coba kita masuk ke dalam interiornya. Untuk dalam interiornya ini pun juga sangat detail, mulai dari dashboard, door trim, serta setirnya nih guys. Oh ya, ini wipernya, widih, ini kayak aslinya guys ya. Yang bagian sebelah kirinya ini lebih condong ke kanannya guys, seperti truk aslinya coy. Oke, kaca spion kanan kiri cukup jelas juga, nggak ketutupan pilar A nya coy. Tapi by the way, untuk setirnya ini, setirnya sudah diganti menjadi setir racing guys. Instrumen cluster, lampu hazardnya hidup, tachometer RPM. Oke, oke lah guys, tanpa berlama-lama langsung kita test drive modnya coy. Oke, langsung kita jalan. Ini kita berada di map mod map Tawang Mangu by PKU Project. Oke, langsung kita jalan untuk melewati jalan sempit ini guys. Coba kita masuk ke dalam interiornya. Waduh, weh, ini pintunya kebuka coy, padahal lewati jalanan sempit nih guys ya. Oke, kita pelan-pelan saja, soal ini pas-pasan guys jalanannya dengan body truknya guys. Oke, kita alon-alon saja coy. Oke, kita akan melewati perumahan warga. Ini lebih sempit lagi nih guys jalanannya. Wow. Oke, hati-hati guys, jangan sampai kita rempet ya guys ya, rempet rumah warga guys. Oke, dan depan sini, waduh, ini ada truk pula guys yang malang di jalan guys. Oke, kita belok kanan sini. Waduh, bisa-bisa ya guys ya truknya malang di jalan begitu. Oke, waduh, ini ada truk lagi pula ini guys. Oke. Wow, by the way ini ada, wow, ini bawahnya ada lampunya juga guys. Jadi ini bagian baknya pun ada juga ternyata coy. Wow, keren guys, cukup boys juga ternyata ini guys truk Sulawesinya. Oke, kita masuk ke dalam interiornya nih. Dan ini pun full aksesoris nih guys, full gantungan kaca guys ya. Ini ada apa saja ini guys. Waduh, ada pi, waduh, ini tidak rame nih guys, gantungannya sangat tidak keramat cuy. Kaca spion kanannya, kiri terlihat jelas guys. Oke, aman. Oke, kesimpangan ABS guys. Tukar ikan mesinnya ini enggak terlalu berat-berat amat. Dan untuk remnya, nah, ini remnya juga sangat pakem ya guys ya.
Jadi enak sekali guys pakai modnya. Enak sekali guys ya remnya. Langsung nyut-nyutan gitu guys. Langsung ngerem ya guys ya. Langsung berhenti coy. Enak sekali guys remnya guys. Set set. Oke, widih. Sangat pakam sekali guys. Untuk remnya coy. Nah, untuk tarikan mesinnya. Nah, ini pun juga kencang guys. Walaupun muatannya full gayor begini. Ini mod-mod yang menurut saya enak ya guys ya untuk dipakai guys. Tarikan mesinnya enak dan remnya pun juga sangat pakam nih coy. Nah, langsung berhenti coy. Padahal kencang kita coy. Widih. Mantap guys. Oke, mantap coy. Terima kasih guys ya buat Bang Daeng Muang ID guys. Bang Daeng Muang coy. ID-nya sudah enggak ada guys. Itu channel yang lama ya guys ya. Oke, ini kita gaspol. Dan ini pun by the way suspensi rem juga guys. Wih, kita buat oleng sampai angkat ban guys. Wow, handlingnya pun juga baik ternyata guys. Dia olengnya nggak mau sampai terguling guys ya. Oke, kita belok kiri sini. Widih, wow. Widih, mantap guys. Remnya sangat-sangat pakam ya guys ya. Oke, kita mundur coba. Wih. Oke, kita naikkan pengaman sampingnya coy. Waduh, terpuruk nih kita guys. Kita maju saja guys. Wih, wow. Kita putar balik ini. Wow, keren sekali guys modnya. Kalian wajib coba ini guys. Widih, wow. Malah terpuruk kita guys. Oke, kita gaspol. Nging. Wow, sampai mering-mering begitu coy. Widih, keren guys. Kalian wajib coba nih modnya. Oke, mungkin untuk review mod busit kali ini sampai di sini saja. Ini bannya pecah guys, acak-acaknya. Jadi kita menepi di sini. Gila coy. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Mungkin sampai di sini saja untuk video kali ini. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.